Akhirnya kita selamat, Pak, Neng. Lo lihat. Apa, Bang? Lo lihat ada rumah, noh. Oh iya, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada makanan dan minuman. Sama kasur yang empuk. Biar kita bisa istirahat, Pak. Minuman yang penting selamat dulu. Udah, ya, ya. Sana yuk. Ayo, ayo. Pelan-pelan aja. Bu, aduh, serem ini. Tolong, Dini. Din, tolong. Tolong. Rindu. Ya, tangga lagi. Mas, pelan-pelan. Bang, laki-laki duluan dong, Bang. Iya nih, Bang. Gimana sih, Bang? Sepi begini, depan itu, Pak, ya? Haus. Awas-awas, suka yuk, awas. Iya, iya. Kayaknya orang banget. Iya nih, Pak. Dingin. Semua begini amat sih. Sepi banget nih, Bang. Merinding. Ya Allah. Bang, ketok dulu, Bang. Saya coba aja ya. Kok balik aja kali kita. Ketok dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gak ada orang apa bagaimana? Assalamualaikum. Iya, sepi banget. Ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, udah saya coba dorong aja kali ya. Ya udah, Bang. Jangan sangat singa kali, Po. Abang jangan takut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu bang, perempuan. Bang, coba dicek, Bang. Iya, Bang. Ini udah jadi mayat, Bang, masih hidup. Ibu. Saya kagak berani. Barang-barang kayaknya. Ikan abang laki-laki, gimana sih Bang Juki? Udah Bang Mulan colek aja, kalau dia gedubrak jatuh berarti hidup mati. Ya Mulan. Ibu, kasihan dong. Habis kemana? Coba hidungnya Bang. Iya. Ah!
ibu gue sakit kayak gini karena ulah lo, Hendra. Gue gak terima. Lihat aja. Gue bakal buat perhitungan sama lo. Ibu. Bu. Apa sih? Rela nabrakin diri buat Hendra, Bu? Bu. Ibu kenapa sih? Rela nabrakin diri buat Hendra, Bu? Jelas-jelas hatinya Hendra itu untuk wanita lain. Saya tidak mau rujuk dan saya tidak peduli lagi dengan kamu. Karena kamu sudah terlalu banyak melukai saya. Setengah! Di dalam angan-angan pikiranku saja untuk selamanya kau hanya menjadi bagian cerita sedih di dalam luka. Saya harus bawa kamu ke rumah sakit. Saya harus panggil ambulans sekarang. Karina! Untuk orang yang kamu cintai. Begitu juga dengan ibu. Akan melakukan apapun. Pikiranku saja untuk selamanya. Kau hanya menjadi. Ibu gak berpikir panjang. Biar bagaimanapun juga, ibu mencintai Papa Ceko. Apa ibu salah? Ibu! Ibu, ya Tuhan. Ibu kangen sekali sama kamu, Ndra. Berbulan-bulan saya khawatir. Ibu dari mana sih? Apa yang terjadi, Bu? Kok ibu gak kabarin saya? Ndra, ibu mengalami kecelakaan waktu ke Bandung. Tapi Tuhan. Setelah kecelakaan itu, ibu ketemu seseorang. Siapa, Bu? Mas Joko, sini. Oh. Ini anakku, Mas Joko. Hendra, Joko. Gimana, Bu, ceritanya? Ibu ceritain dong. Hendra penasaran, Bu. Iya. Bu, ayo duduk, Bu. Ayo, Mas. Ayo, silakan, Mas. Bu, coba Ibu ceritakan sama Hendra. Hendra sampai mengirim belasan orang pengawal pribadi, telepon polisi untuk melacak Ibu di mana, tapi nggak ketemu.
Apa sih yang sebenarnya terjadi, Bu? Dra, ibu tuh mengalami kecelakaan. Tapi kecelakaan itu ibu syukuri karena ibu juga ketemu sama Mas Joko, cinta pertama ibu. Gitu, Bu. Ibu juga punya kabar baik buat kamu, Dra. Apa itu, Bu? Kalau boleh, ibu mau menikah sama Mas Joko. Ibu? Asal ibu senang, Hendra pasti senang. Hendra! Aku datang ke sini mau minta pertanggung jawaban Om. Karena Om udah menyakiti ibu saya. Jangan lancang masuk ke rumah saya teriak-teriak ya. Karina, Karina kenapa? Saya akan terangkan sama ibu ini, apa yang sebenarnya terjadi. Om Hendra ini udah nyakitin perasaan ibu saya. Dan dia pacaran sama anaknya teman ibu saya. Tidak, Bu. Yang sebenarnya terjadi adalah bukan seperti itu, Bu. Bukan sama sekali seperti itu. Kamu jangan lancang dan ngarang cerita ya. Om jangan bohong. Kamu sebaiknya keluar. Keluar, Om bilang. Enggak. Saya nggak mau keluar sebelum Om bertanggung jawab. Keluar. Sekarang. Ini cowok yang udah jebak aku kemarin di apartemen. Kurang ajar kamu ya. Kelakuan kamu. Hendra! 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 Mas Joko! Pak, 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 Pak! Bu, Bu, pegang, Bu, pegang! Keluar kamu dari sini! Pergi, pergi! Kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Itu anak memang bajingan. Tidak pernah berubah. Sama seperti ibunya. Pernikahan